Hai study lovers, halo, namaku Viro, rotate your phone. Cara mencatat yang rapi dan efisien, part 4. Oh iya, di sini aku cuma pakai pulpen hitam, biru, dan merah ya, agar kalian bisa cobain juga. Pertama, tulis judul menggunakan huruf kapital dengan pulpen biru, lalu bikin panah warna hitam kayak gini sesuai dengan jumlah subjudul. Tulis subjudul dan penjelasannya menggunakan pulpen biru, serta tulis kata kunci dengan pulpen merah. Kenapa sih aku nulis pakai pulpen biru? Karena menurut penelitian, menulis dengan tinta warna biru dapat meningkatkan memori pengingat seseorang. Dan dalam membuat catatan ini, aku biasanya menggabungkan dari berbagai sumber, bisa dari penjelasan guru, PPT, buku, Google, dan lain-lain. Next tips apa lagi ya? Thanks for watching Study Lovers. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Follow social media aku, linknya ada di description box. See you on my next video. Dadah!